وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini. Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Asmaul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa malam hari ini kita akan mengkaji nama Allah yang lain setelah kita mengkaji beberapa Asma'ul Husna pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Nama yang akan kita kaji pada malam hari ini adalah Al-Khaliq. Kenapa? Al-Khaliqu. Sekaligus nama yang mirip dengan Al-Khaliq adalah Al-Khalaq. Kenapa? Al-Khalaq. Baik Al-Khaliq maupun Al-Khalaq itu biasa diterjemahkan dengan Yang Maha Mencipta atau Sang Pencipta. Kita akan baca dari kitab yang ada di hadapan kita, silakan yang punya kitabnya bisa dibuka halaman 26. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif Syekh Abdul Aziz bin Nasir Al-Judayl hafizahullah taala. Al-Khaliqul Khallaqu jalla jalaluhu. Warada ismuhu subhanahu al-Khaliq في قوله تعالى هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى أما اسمه سبحانه الخلاق فورد ذكره في القرآن الكريم في قوله سبحانه إن ربك هو الخلاق العليم. Seperti biasanya kita akan mengawali dengan menyebutkan dalil yang melandasi dua nama ini. Apa yang pertama tadi? Al-Khaliq. Yang kedua apa? Al-Khalaq. Adapun nama Allah Al-Khaliq itu disebutkan dalam banyak ayat di Al-Quran. Salah satunya adalah di penghujung surat Al-Hasyr. Di penghujung surat Al-Hasyr, yaitu tepatnya di ayat ke-24. Jadi di akhir surat Al-Hasyr itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan beberapa Asma'ul Husna secara berurutan. Nah, beberapa kali kami saat meruqyah orang yang kena jin itu, ketika dibacakan Al-Hasyr begitu sampai ke penghujung ayat ini, sangat tersiksa jinnya ketika berhadapan dengan Asma'ul Husna. Ya. Karena jin itu paling tidak suka dengan tauhid.
Jin itu paling tidak suka dengan apa? Tauhid. Makanya tidak sedikit orang yang kesurupan itu paling enggak betah kalau hadir pengajian isinya tentang apa? Tauhid. Ya. Enggak betah, ya. Jadi sukanya ya yang enggak bahas tauhid gitu. Baik. Nama Allah Al-Khaliq ini salah satunya disebutkan dalam surat Al-Hasyr ayat berapa? 24. Yaitu firman Allah Azza wa Jal, Huwallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru Lahul Asma'ul Husna. Huwallahu, dialah Allah Al-Khaliqu. Ini dalil bahwa Allah punya Asma'ul Husna, salah satunya apa? Al-Khaliq. Adapun Al-Khalaq itu juga disebutkan dalam Al-Quran, walaupun jumlah penyebutannya tidak sebanyak Al-Khaliq. Seingat saya cuma dua kali disebutkan dalam Al-Quran. Salah satunya adalah dalam surat Al-Hijr ayat 86. Surat apa? Al-Hijr ayat 86. Allah Azza wa Jalla berfirman, Inna Rabbaka huwal khallaqul alim. Inna Rabbaka, sesungguhnya Rabbmu, huwal khallaqu, dialah Al-Khallaq Al-Alim. Al-Khallaq tadi maha pencipta, Al-Alim maha mengetahui. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwa Allah itu memiliki nama Al-Khaliq dan memiliki nama Al-Khallaq. Apa bedanya antara Al-Khaliq dengan Al-Khallaq? Walaupun sama-sama berkonotasi menciptakan, akan tetapi kata para ulama kita ada sedikit perbedaan makna. Ini yang akan kita kaji saat ini. Nah. Al-ma'na fi haqqillahi azza wa jal. Al-khaliqu huwa al-mubdi'u lil-khalqil mukhtari'u lahu ala ghairi mithalin sabiq. Ya. Pertama kita bahas Al-Khaliq dulu. Al-Khaliq di sini dibawakan huwa al-mubdi'u lil-khalqi. Huwa al-mubdi'u lil-khalqi. Yaitu yang menciptakan makhluk baru. Kenapa? Menciptakan makhluk baru. Baru itu berarti anyar. Tadinya enggak ada, terus ada. Al-mukhtari'u lahu ala ghairi mithalin sabiq. Yaitu yang mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Mengadakan sesuatu yang sebelumnya nopo? Tidak ada. Contoh misalnya Allah menciptakan manusia. Sebelumnya enggak ada makhluk namanya nopo? Manusia. Allah menciptakan malaikat. Sebelumnya tidak ada makhluk namanya nopo? Malaikat. Allah menciptakan harimau. Sebelumnya tidak ada makhluk namanya nopo? Harimau. Yang bisa melakukan perbuatan seperti ini, menciptakan dari sesuatu yang tidak ada sama sekali menjadi ada, yang bisa melakukan itu hanya siapa? Allah. Manusia bisa? Manusia bisa enggak menciptakan dari sesuatu yang babar blas enggak ada menjadi ada? Bisa? Ya? Bisa? Kok ragu, bisa apa enggak? Ada yang mengatakan bisa, ada yang mengatakan tidak. Yang mengatakan bisa apa contohnya? Motor. Tadinya enggak ada motor, blas.
Motor itu bahannya sudah ada? Nah, berarti sudah ada apanya? Sudah ada bahan sebelumnya. Berarti manusia itu cuma merangkai. Kalau manusia menciptakan motor, itu artinya dia yang bikin besinya dari tidak ada menjadi nopo? Ada. Terus apa bahannya motor siapa, Beh? Bak karet, ya. Dia menciptakan karet dari tidak ada menjadi nopo? Ada. Sekarang dia kan karet Allah sudah menyediakan. Pohon apa? Karet. Manusia cuma ngapain? Ngambil, ngolah, bentuk. Besi Allah sudah sediakan. Manusia cuma apa? Ngambil, gali, dipanasin, dibentuk. Adapun Al-Khaliq itu artinya adalah yang menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi apa? Ada. Yang bisa melakukan itu hanya sinten? Hanya Allah. Makanya di dalam ayat Al-Quran, surat Fatir ayat 3, surat apa? Fatir ayat 3, Allah Azza wa Jalla berfirman, hal min khaliqin ghairullah. Adakah pencipta lain selain Allah? Jawabannya apa? Ya tidak ada. Tidak ada pencipta lain selain Allah. Nah itu yang menciptakan komputer, menciptakan ini, itu bukan menciptakan. Itu cuma merakit bahan-bahan yang sudah disediakan oleh Allah di muka bumi. Nih, nopo? Meja. Apakah tukang kayu menciptakan meja? Bukan, tukang kayu memanfaatkan pohon yang Allah sediakan, ditebang pakai geraji yang besinya Allah menyediakan. Gerajinya bisa nopo? Bisa berjalan, ya, karena mesinnya diisi dengan bensin apa solar? Di tukang potong bensin apa solar? Lalu terserah bensin apa solar, itu pun yang nyediakan sinten Allah. Dia bukan menciptakan meja. Dia cuma merangkai bahan-bahan yang sudah Allah sediakan di muka bumi. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman dalam ayat yang lain, tadi surat apa? Fatir ayat 3, dalam ayat yang lain surat Luqman ayat 11. Surat Luqman ayat 11, Allah berfirman, hadza khalqullah. Ini loh ciptaan Allah. Ini loh makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Fa'aruni madza khalaqal ladzina min duni. Coba kalian tunjukkan kepadaku sesembahan-sesembahan selain Allah itu bisa menciptakan apa? Kalian menyembah Nyi Blorong. Kalian menyembah Nyi Roro Kidul. Apa yang sudah diciptakan oleh Nyi Blorong dan Nyi Roro Kidul? Hadza khalqullah. Ini semuanya makhluk ciptaan Allah, termasuk Nyi Blorong dan Nyi Roro Kidul, itu juga makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Nek ana temenan, kalau ada beneran, ya, itu pun juga makhluk ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla saking ingin menunjukkan kepada kita betapa sesembahan-sesembahan selain Allah itu enggak bisa ngapa-ngapain,
sehingga tidak layak untuk disembah. Sampai Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan sebuah tantangan. Masya Allah. Allah menyampaikan sebuah apa? Tantangan. Apa isi tantangan tersebut? Dalam surat Al-Hajj ayat 73. Surat apa? Al-Hajj ayat 73. Bismillah. Ya ayyuhan nas. Apa artinya? Wahai para manusia. Duriba mathalun fastami'u lah. Allah subhanahu wa ta'ala membuat sebuah perumpamaan. Metafor. Allah membuat sebuah perumpamaan, maka perhatikanlah perumpamaan tersebut. Innal ladzina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya sesembahan-sesembahan selain Allah itu tidak bisa menciptakan walaupun seekor lalat. Menciptakan apa? Lalat pinten? Satu ekor. Walau ijtama'ulah. Sekalipun seluruh sesembahan-sesembahan tersebut bersatu padu, bekerja sama, membentuk tim khusus yang diketuai oleh Nyi Blorong dan Nyi Roro Kidul. Walaupun mereka kumpul semuanya untuk menciptakan satu napa ekor lalat. Subhanallah. Allah kasih contoh lalat. Bukan sing mandan keren titik apa padane macan apa keberikan mandan keren gitu. Lalat, lalat. Tidak akan bisa. Kalau jenengan enggak percaya, coba jenengan cari searching ilmuwan-ilmuwan top kelas nomor satu dunia. Ada enggak di antara mereka yang bisa menciptakan robot lalat? Enggak ada. Ya. Tapi kok mereka bisa menciptakan robot ini, robot itu, robot ini, robot itu? Itu enggak ada apa-apanya dibandingkan apa? Lalat. Tingkat kerumitannya itu loh. Ya. Bisa terbang ke sana, kemari. Kemudian ada darahnya. Bisa makan. Bisa bereproduksi. Ya. Robot-robot itu bisa manak apa ora? Gak bisa. Makan, ngombe, konslet. Ya. Sehingga yang bisa menciptakan itu cuma siapa? Allah. Dalam surat apa niki, Bu? Al-Hajj ayat 73. Wa iyaslubhumu dzubabu syai'an la yastanqidhuhu minhu. Seandainya lalat tersebut mencuri, merampas makanan mereka, maka mereka pun tidak akan bisa mengembalikan makanan yang dicuri oleh lalat tersebut. Jadi diturunkan grade-nya. Bikin lalat enggak bisa. Sudah grade-nya diturunkan. Apa tantangannya? Makanan yang diambil oleh lalat tolong dikembalikan. Sakit? Sakit apa itu? Enggak bisa. Panjenengan pernah enggak kecurian panganan oleh lalat? Sering kan? Jadi kan bisa melihat berkurangnya makanan tersebut? Enggak bisa kan? Tapi ada enggak yang berkurang?
Ada, kalau enggak percaya pakai nopo? Mikroskop, ya. Lihat itu, ana sing cuil itu. Ya. Minta kepada sesembahan-sesembahan selain Allah tersebut untuk mengembalikan makanan yang diambil oleh lalat tersebut. Bisa? Tidak bisa. Berarti sesembahan selain Allah itu gak bisa apa-apalah kok disembah. Ini makna nopo al-khaliq. Sekarang kita pindah ke al-khalaq. Apa tadi al-khaliq? Yang menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Baik. Sekarang al-khalaq. Al-khalaq min af'alil mubalaghati min al-khaliq wa tadullu ala kathrati khalqillah ta'ala wa ijadihi. Al-khalaq. Sekarang kita mengkaji makna al-khalaq. Min af'alil mubalaghati min al-khaliq wa tadullu ala kathrati khalqillahi ta'ala wa ijadihi. Jadi al-khalaq itu adalah yang sangat banyak ciptaannya. Kenapa? Yang sangat banyak ciptaannya. Jadi kalau Al-Khaliq itu menunjukkan kemampuan Allah dari menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi apa? Ada. Kalau Al-Khaliq itu menunjukkan bahwa ciptaan-ciptaan yang dari tidak ada menjadi ada itu jumlahnya sangat banyak sekali. Pinten? Berapa? Tidak terhingga. Kenapa tidak terhingga? Karena segala sesuatu yang menciptakan adalah Allah. Nah, kalau kita disuruh ngitung, berarti sama saja kita disuruh ngitung segala sesuatu. Gak usah jauh-jauh lah. Isi rumah jenengan itu kata nama mboten? Isinya kata nama mboten? Botolan wis 20 tahun ya isi anak bu. Banyak sekali isi rumah kita. Itu saja kita gak bisa ngitung. Bagaimana kita disuruh ngitung sesuatu yang ada di mana? Alam semesta ini. Gak bisa kita menghitung. Karena saking apanya? Banyaknya. Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'du ayat 16. Surat apa? Ar-Ra'du ayat 16. Qulillahu khaliqu kulli syai'in. Katakanlah sesungguhnya Allah dialah yang menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu yang menciptakan sinten? Allah Azza wa Jalla. Saya kasih ilustrasi. Salah satu ciptaan Allah adalah manusia. Salah satu ciptaan Allah adalah manusia. Dalam sehari Allah itu menciptakan berapa manusia? Atau saya ganti pertanyaannya. Dalam sehari berapa bayi lahir? Tidak tahu, ya sudah. Di Indonesia aja saya. Pinter. Enggak tahu. Ya wis nang Kedung Buluh. Menurut data yang dikeluarkan oleh BKKBN, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. Menurut data yang dikeluarkan oleh BKKBN di Indonesia, setiap hari terlahir bayi 10.000 per hari.
Bok produktif banget. Sehari berapa? 10.000 bayi. Saya tanya sama jenengan. Bayi yang jumlahnya 10.000 itu sama atau beda? Beda atau sama? Beda apa nih? Beda apanya? Semuanya beda. Warna kulitnya beda. Ana sing ireng, ya ireng ya ora lah. Coklat banget. Ada yang coklat banget, ada yang coklat tok, ada yang susu coklat. Ya, ada yang kemading, ya. Ada yang kuning, ada yang ini, ada yang ini. Itu baru apanya? Warna kulitnya. Terus yang beda lagi apanya? Matanya. Ana sing bunder, ana sing sipit, ukuran bola matanya macam-macam, ya. Ada yang besar hitamnya, ada yang sedang, alisnya, kemudian bentuk nopone wajahnya, ada yang lonjong, ada yang oval, ada yang bunder, bobot tubuhnya, ada yang lahir ceprot 4 kilo. Ada yang prematur cuma setengah kilo, 1,5 kilo, ya belum sidik jarinya. Coba jenengan bayangkan menciptakan 10.000 bayi dengan bentuk yang berbeda-beda dan sifat yang berbeda-beda. Sejak kecil bayi kan sudah mulai kelihatan apa? Sifatnya. Ana sing kawe cilik wis emosional. Nangisan, ada yang anteng turu bae. Mulane pas pengajian ki jadi pada turu ke gawa ki. Gawa napa? Gawa bayi. Ya. Jadi kan bisa bayangkan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan 10.000 bayi dengan bentuk sifat yang berbeda-beda. Itu baru bayi se-Indonesia. Dalam data lain disebutkan, bukan dari BKKBN, kalau jumlah bayi sedunia, ini data ini cuma kira-kira saja, dari jumlah penduduk dibagi-bagi-bagi-bagi-bagi, sedunia itu ada perharinya 360 ribu bayi. Dan itu semuanya yang menciptakan Allah. Loh, uturamane karo biunge, utuh. Bukan. Loh, bukannya yang berhubungan biologis itu bapak dan ibunya. Bapak dan ibu itu cuma bisa berhubungan biologis. Tapi yang kemudian mempertemukan sperma dengan ovum, ya, sperma dengan ovum sehingga kemudian jadi zigot, ya, dan seterusnya kemudian berubah menjadi segumpal darah terus jadi segumpal daging, terus oleh Allah Azza wa Jalla dikasih tulang, terus dibentuk dan seterusnya. Itu siapa? Ibunya? Bukan. Buktinya ada yang melakukan hubungan biologis berkali-kali tidak bisa nopo menjadi anak. Atau sudah menjadi segumpal daging, Allah menakdirkan nopo gugur. Bukan orang tua yang menciptakan. Orang tua cuma berikhtiar untuk berhubungan biologis. Adapun yang kemudian menciptakan dari bertemunya dua sperma dengan ovum itu adalah Allah Azza wa Jalla. Yeah.
Itu kita baru ngomongin bayinya manusia. Kita belum ngomongin bayinya nopo? Hewan. Entah ya, ada enggak orang yang melakukan survei jumlah bayi hewan yang lahir setiap harinya? Bayi hewan, hewan itu kan banyak banget, orang kur sapi. Termasuk apa? Semut. Ya. Allahu Akbar. Ya. Belum lagi bayinya tetumbuhan. Ya. Jangan begitu hujan, bris. Apa yang terjadi? Tumbuh tunas rumput di mana-mana. Itu yang menciptakan semuanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajar ketika Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya dengan Al-Khalaq. Apa tadi Al-Khalaq? Yang sangat banyak ciptaannya. Dan yang lebih menakjubkan lagi, jamaah yang kami hormati, Allah menciptakan seluruh makhluk tadi masing-masing ada tujuannya. Allah Azza wa Jalla tidak pernah menciptakan sesuatu tanpa tujuan. Allah tidak pernah, dalam tanda kutip, maaf, iseng. Hanya menciptakan sekedar nopo? Menciptakan. Enggak ada. Setiap makhluk ciptaannya pasti ada tujuan di balik penciptaannya. Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 16. Surat Al-Anbiya ayat 16. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Allah berfirman, kami tidak menciptakan langit dan bumi serta makhluk yang ada di antara keduanya. Di antara keduanya berarti di antara apa? Langit dan bumi. Kami tidak menciptakan itu semua dalam rangka untuk main-main. Beda dengan manusia. Kalau manusia itu menciptakan kadang-kadang cuma nopo, bikin-bikin sesuatu cuma main-main iseng. Kok enggak ngapa gawe-gawe lah ya iseng bae lah, daripada apa? Daripada nganggur. Coba jangan perhatikan orang-orang yang hobinya modif. Modif apa? Ya macam-macam. Modif motor, ya, modif mobil. Coba jangan lihat tujuan utamanya apa? Ya hobi. Ya. Jadi setelah bikin, jadi terus disawang gitu. Marem, pirang dina, seminggu. Setelah itu bosan, ganti maning. Padahal uang yang dikeluarkan itu banyak apa sedikit? Banyak. Jadi saya iseng, kok iseng lagi? Jadi saya coba cari. Orang itu demi menyalurkan hobi modifikasi motor, itu berapa sih duit yang paling banyak yang mereka keluarkan? Bukan miliaran. Ada satu motor dimodifikasi menghabiskan duit 25 triliun. La haula wala quwata illa billah. Pinten? 25 triliun memodifikasi motor siji. Satu. Sia-sia atau tidak? Ya sia-sialah. Mendingan gue ngaji gak akan wong se-Indonesia. Cukup gak tahu sih. Atau bikin masjid kek. Atau bikin pesantren.
yang bisa mengalirkan apa? Pahala jariah. Allah Azza wa Jalla tidak seperti itu. Allah menciptakan sesuatu pasti ada tujuannya. Sekecil apapun makhluk yang diciptakan oleh Allah. Tengu. Sering saya sampaikan. Tengu itu makhluk Allah atau bukan? Makhluk Allah. Ada tujuannya. Ada tujuan Allah menciptakan tengu? Pasti ada. Walaupun kita mungkin belum tahu. Mungkin saja, mungkin ya. Salah satu hikmah Allah menciptakan tengu untuk menguji kesabaran seorang ibu. Biasanya sih kon goleti sama ibu nih kan. Ramane kan orang sabar. Ngono bae lah. Padahal yang biasa kena itu anak laki-laki. Malah ibu nih sih kon goleti. Ya. Yeah. Semua makhluk. Pernah ada kejadian di sebuah negara. Di negara itu ada kera. Ada komunitas kera. Ya. Ada komunitas kera yang dilindungi oleh negara. Dijaga populasinya supaya tetap ada. Gak lama kemudian dari pihak yang berwenang itu menemukan bahwa di komplek itu ada harimau. Ada apa? Harimau. Akhirnya pihak yang berwenang ini berinisiatif untuk membunuh. Dengan asumsi kalau dibiarkan nanti populasi keranya akan habis. Akhirnya betul. Dibunuh harimau itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi populasi kera tidak terkontrol. Tidak terkendali. Karena tidak ada apanya? Karena tidak ada predatornya. Apa akibat berikutnya? Kera itu turun. Kemana? Ke perkampungan. Karena makanan yang di hutan gak cukup. Biasanya cukup. Karena setiap akan berlebihan dimakan oleh harimau. Akhirnya yang kesusahan siapa? Manusia. Sigi gari mateni kerane. Allah menciptakan segala sesuatu ada tujuannya. Manusia berpikir harimau itu rakus seperti manusia. Enggak. Harimau itu paling sehari makan berapa? Satu paling. Nek manungsa kan ya Allah, aspal be dipangan. Ya. Cerita yang lain. Di sebuah negara komunis. Di sebuah negara komunis. Tahun 1958. Tahun 1958. Penguasanya memberikan instruksi, memberikan perintah untuk memusnahkan semua burung pipit. Semua burung apa? Pipit. Burung gereja. Dengan alasan burung tersebut mengurangi hasil gandum yang merupakan makanan pokok warga negara itu. Akhirnya betul dilakukan pembunuhan besar-besaran kepada burung pipit. Konon yang terbunuh itu 600 juta ekor. Habis seneng mereka nunggu panen. Apa yang terjadi? Gagal panen. Karena panenannya habis dimakan belalang. Belalangnya sing panen. Biasanya belalang ini
dimakani oleh burung pipit. Burung pipitnya dibunuh, belalangnya tidak terkontrol. Akhirnya yang terjadi gagal panen. Sehingga negeri itu penduduknya kelaparan, 78 juta mati karena kelaparan. Dan yang lebih mengerikan lagi, itu panennya itu gagal terus karena susah di apa namanya, dihindari hama tadi. Ganti-ganti, ya enggak cuma belalang, ini ganti ini, ganti ini, ganti ini, terus. Akhirnya karena 50 tahun enggak panen, akhirnya terjadi kanibalisme. Karena enggak ada makanan, bapak makan anaknya sendiri. Jadi korban yang 78 juta itu masih ada lagi korban berikutnya, manusia dimakan manusia. Korbannya sampai 36 juta orang dimakan oleh orang. Ya. Itulah pola pikirnya manusia yang tidak percaya Tuhan. Ya. Yang Maha Pencipta. Tidak ada makhluk yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini tanpa ada tujuan. Terus apa tujuannya Allah menciptakan makhluk yang bermacam-macam ini? Ini yang akan kita bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya, mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.